dari mana ini? Dari warung. Dari warung. Enggak ngabuburit. Enggak. Oh iya. Matanya dol. Coba subscribe, like, and share. Share. Oke. Ngabuburit. Lagi apa, Bang? Belanja-belanja. Oh, belanja-belanja ya. Ngabuburit ya. Hari yang mau beli es. Beli es buah. Berapaan, Mbak, es buahnya, Mbak? 5.000 aja. 5.000 aja ya. Kalau 10.000 dapat berapa? Oh, dapat 2. Kirain dapat 3. Sama kayak gitu. Aku melo. Beli apa nih, Bang? Oh ya, cari renyekan tapi enggak ada renyekan. Renyekan. Ini jauh-jauh dari Payungkerjo ya? Iya. Mantap. Renyekan tapi enggak ada. Berarti terkenal juga nih ya AMD S buahnya. Ini mau pesan buah kuldi atau buah apa? Iya, buah itu. Mau dipot aja. Buah dadah. Enggak penting. Buah berenung aja. Ini aneka makanan di sini ada semua. Kita zoom. Kuliner. Kuliner ya. Sangat tradisional. Ya, di Jalan AMD. Kecap ya, ya. Kecap ya. Ini lagi belanja apa nih, Pak? Ini ceritanya mau belanja es buah. Es buah. Gorengan. Oh. Terus sama apa itu namanya bakso bakar. Bakso bakar. Puasa toh? Puasa, alhamdulillah. Sudah ya. Ini kuliner ini letaknya di jalan mana nih, Pak? Kayaknya rame loh. Di Jalan AMD. AMD ya? Iya. Ini dibuka sejak ini ya, sejak Ramadan, Pak ya? Sejak Ramadan. Kayaknya kalau nggak salah hari. Waduh, aku goreng. Malam Rabu ya? Mantap. Ini Bapak nggak ikut jualan? Nggak ya. Cuma ikut meramaikan aja ya. Coba toyong.
Koyok-koyok. Ini beli apa ini, Mbah? Tuh apa, Rika? Apa ki, Mbah? Kakak teman, Mbah? Oke, gue putunnya apa, Mbah? Iya, karo aku. Iya, mik banget. Mau nang YouTube ya, Mbah ya? Oke. Demikian informasinya. Jangan lupa mampir ya di jajan kuliner Jalan MBD. Ini buka setiap sore di Kampung Pedadik, Kecamatan Bubian, Kabupaten Lampung Tengah. Oke.